Nama saya Muhammad Sharifuddin bin Zaham, berusia 30 tahun, telah mengalami kemalangan jalan raya dan akibat daripada kemalangan tersebut, kedua-dua kaki saya terpaksa dipotong. Akibat daripada kemalangan tersebut, isteri saya telah menuntut cerai dan harapan untuk berjumpa dengan anak saya itu semakin kabur. Dan saya rasa dunia ni macam tak ada harapan dah bagi saya. Segalanya berubah apabila seorang case manager daripada Pekeso telah datang berjumpa dengan saya dan telah memperkenalkan saya satu program Return to Work. Dan saya agak terkejut. Saya ingat Pekeso ni hanya memberi pampasan. Rupanya ada lagi program yang lebih terbaik. Pihak Pekeso telah membantu saya bantuan kaki palsu, ubah suai kereta. Pihak Pekeso juga telah membantu saya untuk menjalani fisioterapi. Case manager tersebut juga memberi dorongan kepada saya untuk saya terus berjuang sehinggalah saya berasa diri saya dihargai dan diterima oleh masyarakat. Dengan apa yang saya kecapi dalam sekarang ni, saya telah kembali bekerja dan bersaing dengan seperti orang yang normal. Di samping itu, saya juga aktif dalam bersukan. Terima kasih Pekeso kerana membantu saya dan golongan senasib dengan saya untuk kembali terus bekerja, untuk kembali aktif dan untuk kembali kepada masyarakat. Kami rasa sangat bersyukur. Terima kasih Pekeso.